novel terlengkap dan terupdate, apalagi kalau bukan di HSR Will. Kali ini gue lagi bersama siapa nama lu? Supi. Bang Supri. Supi, ya. Supri. Ya. Supri. Supi. Supi. Ya. Supi. Oke, Mas Supi. Ya. Ini ceritanya gue lagi di salah satu tempat velg second HSR ya. Boleh. Ini tepatnya di Jalan Kedoya. Ini namanya KDY nih. KDY, benar ya? Ini dalam atau di bawah sini. Nah, gue mau kasih tahu dulu sama kalian. Jadi di video-video ini nanti akan ada velg yang memang bekas ex HSR Wheel atau ex aftermarket atau ex OEM. Nah, dan ini hanya tersedia hanya satu set aja. Berbeda dengan velg-velg baru nih. Kalau velg baru kan stoknya banyak ya. Banyak. Kalau second ini biasanya cuma ada satu set aja. Setelah. Kita langsung bongkar aja. Boleh. Coba kita lihat dulu nih. Ini ada velg racing aftermarket nih. Velg racing. Ya, ring berapa ini Bang Supri? Itu ring 15. Ring 15 lebarnya? Lebarnya 7. 7, 15 lebar 7, offsetnya? Offsetnya 42. 42. Single PCD 400. Single PCD 4x100. Ring 15. Ring 15. Udah sama ban? Sama ban. Ukurannya 195/50. 195/50. Berapa duit Bang Supri? Harganya sama plus ban ya. Harganya 5 juta. 5 juta? Iya. Nego enggak? Boleh, di toko. Bisa fitting juga di toko. Nego fitting, tapi harus langsung datang ke toko. Harus datang ke toko. Ya udah, jangan lupa KDY. KDY. Kan? Oke. Terus nih ada aftermarket lagi nih, Bang Supri. Itu pelek Ranje. Sini coba, beberapa dikit. Itu pelek Ranje. Pelek Ranje. Ya. Berapa duit ini ring berapa nih? Itu ring 17. Ring 17 ya. Ring 17 ini bannya ukuran berapa ya? Itu sebenarnya ini bannya layak pakai. Hah? Layak pakai. Layak pakai. Ya. Ukurannya berapa ini? Ukuran 205. 45 17. 205 45 17. PCD-nya? PCD-nya 4x100 boleh, 114 boleh. Bisa double PCD ya. Double PCD. Ring 17 lebarnya? Lebarnya belang nih. Belang. 7.5 8.5. 7.5 8.5. Lu menurut lu cocoknya buat mobil apa nih, Mas? Buat Vios. Vios. Honda City. Honda City. Baleno. Baleno. Etios yang sedan. Oke. Boleh. Udah buat apa lagi? Avanza masuk. Jazz masuk ya? Jazz masuk. Jazz masuk. Brio masuk. Avanza ya? Avanza, Xenia. Avanza yang lama, yang old ya? Iya. Avanza, Xenia masuk. Xenia masuk. Berapa? Ini harganya murah, 5,5 sama ban, layak pakai. 5,5 udah sama ban? Sama ban. Nah, Bang Supri, gue punya pertanyaan ya. Boleh. Ini ya, maaf ya. Iya. Ini kan gini-gini nih. Iya. Jelek nih tampilannya nih. Jelek. Siapa yang mau beli? Ini kan bisa diperbaiki. Bisa, bisa diperbaiki? Bisa dong. Bisa dipoles sampai kayak gini lagi. Nah, jadi memang kalau di KDI ini, kita akan memperlihatkan velg bentuk aslinya dulu. Iya. Yeah. Ya. Ini kondisi standarnya seperti ini. Tapi kalau misalnya nanti teman-teman udah beli, kita bisa request. Lo mau diapain nih? Mau dipolis ulang? Polis ulang boleh. Ya kan? Ini kayak gini-gini nih. Apa namanya nih? Itu kan karena gompal gini jamur, nih. Jamur, gompal. Bisa rapi. Bisa rapi. Lo tinggal request aja. Boleh. Nah, biasanya kalau ngerapin kayak gini biayanya berapa, Bang Supri? Kalau udah sepasang nih ya. Iya, udah sepasang. Ya paling buat anak-anak aja, kasih paling 100. Buat anak-anak mah kalau anak-anak gua 2 juta nih. Enggak ya? Oh, buat rokok lah ya. Buat rokok lah. Ngerapin aja buat rokok dong. Buat rokok. Yang penting kan kita beli di sini. Mantap memang. Pelayanan KDI memang nomor 1 ya. Oke, terus nih selanjutnya nih di bagian atas nih. Ini ada HSR ya. HSR. HSR nih. Ini ring? Ring 17. Ring 17, bannya 205 45 17. Pakai PHIR. PHIR. Lebar berapa ini 17? Itu lebar 7,5 rata. 17, 7,5 rata. PCD-nya 400, 414. Dua. Cocoknya mobil apa? Iya, buat apa? Ukuran bannya segini nih ya. Buat Jazz. Jazz ya? Sama kayak tadi, Etios. Etios, Avanza, Etios. Etios. Honda City, Honda Baleno. City, Baleno yang sedan ya? Sedan-sedan, cakep dong. Sedan-sedan bagus pakai ini ya. Ini kalau buat teman-teman cari nih, yang warnanya two-tone, polis, nah ini bisa masuk nih. Selanjutnya nih. HSR Zico nih, ini ring berapa nih? Itu ring 19. Ring 19, bannya 225/40 Acelera PHIR. Wih, mantap. Cakep ya. PCD berapa itu, Bang? Itu 114. 5 kali? 114. 5 kali 114. Buat mobil apa, Bang? Honda Civic. Civic. Civic Camry. Boleh. Oke, Camry. Mazda. Mazda apa nih? Mazda 7, Mazda 6 masuk. Mazda 6, Mazda 7 masuk. Mazda 8 apa lagi? Mazda 8 masuk. Mazda 8, HRV masuk. HRV masuk, CRV masuk. Bannya gimana? Kalau bannya bisa diganti. Oh, kalau misalnya HRV nih, HRV, ya, HRV. Kan bannya lebih tebal kan? Lebih tebal. Itu bannya bisa diganti. Bisa diganti. Bannya baru apa second diganti? Baru boleh, second boleh. Tergantung permintaan. Iya. Enak banget di sini ya. Semuanya bisa dibicarakan baik-baik. Bisa. Berapa duit? Kalau ini harganya 68. 6,8 juta. 6,8 juta. Wah, ini bannya masih bagus loh. Iya, karena kan lagi ada promo. Oh, lagi promo, soalnya baru buka ya. Yeah. Oke, 6,8 dan masih nego. Masih nego. Bang, ini juga ini kan velg nih. Aduh, NX series ini. Ini
pelek apa ya? Pelek ini pelek Siak namanya. Siak, bener ASR banget ASR Siak. Dia ring 17 ya. Ring 17. Ring 17. Ukurannya 205 205 50. Ring 17 lebar berapa nih, Bang? Lebarnya 7,5 rata. 7,5 rata. Offsetnya berapa? 40. Offset 40. 40. Buat mobil apa nih? Ya buat Avanza masuk. Ya sih, Avanza. Kalau bannya kan pas buat Avanza. Ya, ini bannya pas banget 205 50. Dan ini bannya juga udah pakai ban yang semi slick. Semi slick. Masih cukup tebel juga. Masih lumayan. Masih 80%, lu masih bisa pakai setahun lah kurang lebih. Berapa duit ini? Ini harganya berapa? Lebih agak naik lagi. Agak naik. Iya. Berapa? Harganya 68. 6,8. 6,8 nego ya. Karena kan bannya udah semi slick. Iyalah, ini kalau barunya bisa kena 12 juta ini. Ya. Barunya aja 12 juta. Sekarang saya kena 6,8. 6,8. Harga bisa nego. Ini model elegan nih, cakep nih. Ring 18 ya. Ring 18. Lebarnya 8. Omsetnya lebar berapa 8. Nih? Omsetnya bisa kelihatan di sini. Coba kita lihat. Lihat dulu. 40 ya. 40, 40. 40. Wih, cakep juga nih ring. PCD-nya 4x100 ini. Ini HSR ya? HSR. 4x100. Kalau ring 18 kayak gini mungkin cocok buat race ya. Race boleh. Race Rocky. Ya. Masuk loh itu ring 18. Honda Freed bisa. Honda Freed. Ya. Honda Freed bisa ya? Bisa. Honda Freed bisa ring 18. Bannya juga masih tebal banget pakai 215 40 ring 18. Sumpah bannya masih bagus banget. Masih 90%. Iya, 90% ini bannya ini. Berapa duit ini, Ban? Kalau ini harganya 7,5. 7,5 juta. 7,5 nego. Lebih mahal daripada yang tadi, ya. Daripada ini. Tapi memang lebih bagus sih kondisinya. Nggak boleh dibohongin. Iya. Ini juga polisnya juga masih manis banget. Masih. Paling bagian tengahnya doang nih polisnya udah mulai hancur ya. Iya, karena kan dia modelnya kan model ada warna putih-putih kayak gini. Ah, ya kan? Itu bisa dirapet lagi. Bisa, kan, ya? Bisa. Gila ya, murah-murah banget. Iya. Dan ini juga ada model-model OEM tuh di atas. OEM, OEM ada. Apa aja tuh OEM, apa aja tuh? Itu OEM RAS. RAS. Itu CRV. CRV. Itu Terios. Terios. Itu Innova Reborn. Innova Reborn. Ya. Oh, ya. Ini ada ring 20 nih. Ini ring 20. Ring 20 buat Pajero Fortuner kayaknya. Pajero Fortuner masuk. Bannya udah pakai Acelera Omicron iya. CT. Wow, bannya masih bagus banget, mantap. Bos. Buat Hilux cakep nih. Hilux ya? Mantap. Iya, velgnya udah warna hitam ya. Iya. Cakep nih, enggak perlu ditemin lagi velgnya udah warna hitam. Berapa duit nih? Ring 20. Ini harganya 12,5. 12,5. Nego ya? Nego. Oke, 12.500 Fortuner Pajero Hilux. Sikat. Ini ring 22. Ring 22. Ring 22 buat mobil apa nih, Bro? Ini sama kayak buat Pajero, Fortuner, lubangnya lubang 6. Cuma karena bannya lebih tipis. Bannya pakai berapa sih? Pakai 265. Heeh. 45. 45. Kalau enggak 275, 45. Waduh, 275 45 ini. Iya, 265 275 45. Berapa duit ring 21 22? Kalau ring 22 lebih murah. Lebih murah? Lebih murah. Bisa laku ya? Jarang, jarang. Jarang. Okay. Jarang karena bannya tipis. 8,5. 8,5 juta. Ini tadi 12,5 ya. 12,5 ring 20 masih harga. Ini 12,5 nih. Ini gua kasih tau sama kalian ya. Ini bannya Omicron CT. Satunya ban itu barunya 2.500. 2.500. Benar enggak? Benar. 2.500 ya. 2.500. Oke. Berarti kalau kali 4 aja udah ketahuan bannya aja lu udah dapat 10 juta. Ini bannya masih bagus banget, masih bong-bong. Lumayan. Ya? Masih pada gondrong. Bannya tahun 2021 satu. Akhir tahun 2021. Berarti belum jalan 2 tahun. Belum. Ya, kembangannya juga masih bagus nih. Komponennya juga masih aktif nyala. Ini juga ada velg-velgnya aja ya. Ada velg. Ini ada OEM-OEM lagi nih. OEM Pajero. Pajero ini. Ini Fortuner. Fortuner ya. Berapa sih OEM ini kok Pajero berapa? Tergantung kalau ini harganya 3,5. 3,5 juta satu set. 3,5 satu set. Kalau yang ini yang Fortuner? Kalau ini 8,5. 8,5 juta. Terjet soalnya. Cakep sih tapi memang. Cakep. Barangnya juga masih lumayan. Ini? Kalau ini Shizuku Vitara. Vitara. Nih Vitara nih teman-teman yang punya Vitara yang mau Vitara nyari. Vitara masuk, R3 masuk. Vitara R3, terus ini Mazda apa nih? Mazda CX-5. CX-5, oke. Berapa duitnya CX-5? Kalau CX-5 harganya 78. 78. Ini yang tadi, sorry? Kalau ini paling 4,5. 4,5, oke. Okay. Ini Mercy nih? Mercy. Mercy pakai ban Acelera, ring 19 ya? Ring 20. Ring 20. Ring 20 lebar 8,5 nih. 8,5, 275. 7,5 juta? Harganya 8,5. 8,5 juta. 8,5. Harga bisa nego di tempat. Harga bisa nego di tempat, Bos. Yang iya. Penting namanya second. Kalian sama game di baru bisa fitting. Bisa fitting. Boleh fitting dulu, boleh cobain dulu. Boleh. Cocok bayar. Ya. Sebelum bayar nego. Dan yang pasti kalian udah dapat free benefit yang satu free nitrogen, free balancing dan free tambal ban. Tambal ban. Ini ada HSR nih. Oh, tapi udah kacau juga. HSR ini bisa gampang bisa dipoles-poles. Ini gampang ya? Gampang bisa ini dipoles. Segini lu bilang gampang. Gampang. Ya?
Karena dunia-dunia second itu bisa diperbaiki. Bisa di... Tapi kualitas nggak turun dong? Enggak, kalau kualitas mah. Kualitas enggak kan? Kalau kita poles juga sama aja warnanya kayak gini. Ini kan cuma hitungannya kan cuma tampilan fisik luar ya? Iya. Jadi dalamnya nggak mengganggu ya? Ini berapa velgnya doang? Velg doang 3,5. Ring berapa sih? 15? Itu ring 15. 15, 3,5. Ini ada HSR pun nih? HSR. Bun? Bukan, kalau ini sih. Bohon, ya bon. Iya. 400, 414, ring 16 ya? Ring 16. 16 lebar 7, berapa duitnya velgnya? 48. 4,8? Lebih mahal, sama model baru. Iya, HSR-nya. Model baru sih. Iya. 4,8 juta. Bisa nego, bisa harga. Nego. Nah, bisa beli sama bannya aja atau velgnya aja. Boleh. Ya nih, HSR pun. Masih bagus sih. Masih lumayan. Cuma tinggal dipoles-poles doang dikit. Iya. Nih. Race 2. Race 2. Berapa nih? Sama harganya. 48 juga. 48. Ring 16. Ring 16. Masih mulus-mulus banget. Masih lumayan, masih mulus. Ini orangnya tuker tambah kali ya. Tuker tambah. Oke lah. Bang Supri, makasih banyak. Siap, makasih. Semoga sukses. Amin. Ya kurang lebih tadi ada beberapa pilihan velg second buat kalian yang tinggal di daerah Kedoya dan sekitarnya. Langsung datang ke sini atau kalau kalian ada di luar kota, langsung aja hubungi ini via WA-nya di sini. WA. Bang, kalau mau velg yang ini screenshot WA-in. Boleh. Ya kan? Ya. Yang pasti kalian bisa dapat yang namanya gratis ongkir. Gratis jadi, ongkir sampai alamat rumah. Sampai alamat rumah ya. Di velgnya diantar sampai rumah lu. Ya. Kalau perlu sampai kamar tuh. Sama kurir tadi ya. Ya, siap, jadi siap. Jangan khawatir mikirin ongkir, aduh nanti ongkirnya mahal nih gini-gini. Nggak usah khawatir, karena dari HSR itu pasti kita ada yang namanya program gratis ongkir. Ongkir. Cuman kuotanya terbatas, jadi cepet-cepetan aja, oke? Iya. Oke, Bang Supri, sekali lagi terima kasih banyak. Oke, boy. Oke, kalau kalian mau nyari velg second, bisa datang langsung lagi nih KDY. KDY. Ya, kan? Kedoya. Kedoya, udah gitu ini adalah material bos ini. Dan yang pasti pelayanannya sama dengan toko baru juga. Toko baru. Bisa smurin juga, balancing, dan lain-lain. Oke, gua Aditya sudah diri, jangan lupa ingat velg, ingat HSM. Selamat sore. Thank you, bro.